Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya Ikang Ger. Pada video kali ini saya akan unboxing sebuah monitor dari LG. Itu LG 20MK400. Kalau pencarian di Tokopedia, ketik LG 20MK400. Ha, sebenarnya ini 400H. Tapi di sini cuma dibilang MK 20 MK 400 saja. Oke, kita akan unboxing. Nah, ini 20 MK 400H strip B, itu seri lengkapnya. Kita akan unboxing. Oke, ada apa aja di sini? Yang pertama dan utama di dalam sini ada apa saja? Adaptor power, selokannya bulat. Adapter power, kemudian kabel HDMI, kemudian ada CD driver ya, CD driver, kemudian ada buku manual. Kemudian kartu garansi. Ini kartu garansi. Oke. Oh, ini lagi masih ada baut. 2 biji baut. Terus ini ada penyangga atau tiangnya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian ini ada tapak atau pijakannya, nanti tiang pasang sini, kemudian sini monitor. Bapak. Seperti ini. Kita akan lihat monitornya. Nah, ini dia. Ini dia monitornya. Set, mantap sekali. Berukuran 19,5 inci kalau tidak salah. Sebentar, saya akan ukur. Ya, 19,5 inci. Dari sini. Dari sini ke sini 19,5 inci. Kalau dari sini ke sini 21,1. 21,2 kalau sini. Biasanya gini ya. Kalau ini 19,5 inci. Ya, banyak yang memperkirakan 20MK400 ini, dua penerus ini yang ke-20. Banyak yang bilang itu 20 inci, padahal di sini sebenarnya ini 19,5 inci. Enggak ada keterangan. Oke, ini saya kasih tahu dulu bagian belakangnya. Di bagian belakang ada port. Sini ada port power adaptor tadi cowok sini. Kemudian sini ada port HDMI. Di sini ada jack audio HR. Kayak gambar headphone gitu, berarti untuk audio. Kemudian di sini ada port VGA. Jadi monitor ini bisa dipakai untuk HDMI ataupun VGA bisa. Oke, di sini ada modelnya, ada serinya, serial numbernya.
dibuat di Indonesia. Di sini ada kayak tombol menu. Tombol menunya tuh cuma satu, kayak analog gitu. Jadi semua set pengaturannya ada di sini. Oke, sudah cukup. Saya rasa sudah cukup. Apalagi mau jelasin? Oke guys, terima kasih sudah nonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang ingin membeli monitor dengan budget 1 jutaan. Ini harganya offline. Saya beli offline di toko dekat, nggak jauh dari sini. Itu seharga 1.025.000. Nggak tahu sih kalau online mungkin agak lebih murah, tapi kalau dengan ongkir nanti bisa sama atau lebih. Kalau barang-barang gede gini saya utamakan beli offline. Oke guys, jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, dan klik dislike kalau kalian tidak suka dengan video ini, dan jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube saya. Oke, terima kasih, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.